Dalam Serat Aji Dharma, Ajisaka sebagai murid para dewa atau biasa disebut Dewa Sisya, menerima pelajaran gaib yang suci tentang mantra dharma dan kesucian dewa. Adapun pelajaran tersebut dipaparkan dalam penjelasan berikut ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pelajaran Gaib Sang Hyang Guru, Jonggring Salaka. Ajisaka diberi petunjuk bahwa jika ia menjalankan puasa selama 100 hari dengan hanya memakan ubi, maka Ajisaka akan mendapatkan keselamatan, keberhasilan, dan bisa mencapai apapun yang ia inginkan. Ia pun akan diberi hati yang terang sehingga mudah mendapatkan rezeki seperti harta kekayaan. Pelajaran Gaib Sang Hyang Endra, Ganyalaya. Pelajaran Gaib Sang Hyang Endra Ganyalaya, Ajisaka diberi petunjuk jika ia bertapa selama 100 hari dan hanya memakan nasi saja, maka ia akan dikasihi sesama manusia dan disayang keluarganya. Ia pun dapat memiliki waskita atau titik terang, ketika seseorang meminta nasihat dan anugerah lain yang didapat berupa wahyu bintang bahagia. Pelajaran Gaib Sang Hyang Brahma, Pascimalaya. Ajisaka diberi petunjuk untuk bertapa selama 1000 hari dengan hanya memakan nasi dan ditambah bertapa sehari semalam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kemuliaan berupa kekuasaan, dan mendapat keturunan yang besar serta memiliki budi pekerti dan diberi keselamatan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Pelajaran Gaib Sang Hyang Bayu, Byabyalaya. Ajisaka diberi petunjuk untuk bertapa dengan pantangan dilarang menggunakan air selama 70 hari. Jika ia menjalankan maka benda yang ia miliki akan tahan lama, dan budi pekerti buruk akan dijauhkan serta dicintai oleh sesama manusia. Pelajaran Gaib Sang Hyang Kamajaya, Cakrawala, Cakra Kembang. Ajisaka diberi petunjuk untuk bertapa dengan ketentuan dilarang makan dan tidur selama 25 hari, kemudian dilanjutkan bertapa sehari semalam. Setelah bertapa, ia harus mandi di Paracimalaya 7 kali dalam semalam. Jika ia melakukannya, maka ia akan dicintai wanita dan raja, memiliki daya ingat yang tajam, dan diberi rezeki yang tiada henti serta panjang umur. Pelajaran Gaib Sang Hyang Sambo, Ersanyalaya. Ajisaka diberi petunjuk untuk bertapa dengan ketentuan tidak boleh tidur selama 70 hari dan hanya dilakukan pada malam hari saja. Jika ia melakukannya, maka ia memiliki kekuatan untuk meredam hawa nafsu orang lain dan menemukan benda suci. Pelajaran Gaib Sang Hyang Wisnu, Ngutaralaya. Ajisaka diberi petunjuk untuk bertapa dengan ketentuan tidak boleh makan ikan selama 100 hari, dan dilanjutkan dengan bertapa selama 3 malam.
Jika ia melakukannya, maka akan mendapatkan kecerdasan dan aji penitisan, atau ilmu pengetahuan tentang ketepatan dalam memanah.